warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, pada petang ni kita nak ada satu rancangan, iaitu rancangan bersama Bibik Korea. Okey, hai, assalamualaikum. Sebelum rancangan ini dicaras oleh kawan saya. Cara-cara saya merancangkan. Okey, petang ini bersama kami, bersama dengan Bibi Korea. Bibi Korea tu mana? Datang boleh datang masuk Malaysia ke? Sebab sekarang ni PKP, orang luar semua tak boleh datang. So, apakah itu Bibi Korea? Wahai Pia. Ini tada! Bibi Korea. Nampak tak Bibi Korea ke? Bibik Korea ni macam-macam dia boleh masak. Ini adalah produk antara yang terbaru produk daripada Kuku. Okey. So yang ini adalah Bibik Korea kami. Okey, sebab kami memang tak boleh import Bibik Korea datang sebab sekarang ni PKP tak boleh masuk. Okey. So, nak Bibik Korea aja. Bibik Korea yang K-pop. K-pop kan. Okey. Alright. So hari ni kami mengundang Chef Liza. Okey, Chef Liza akan terangkan apa yang akan dia masak sebentar lagi. Chef, sila masak. Belum. Okey, belum. Sebelum tu lagi, chef kami sudah bersedia-sedia kat belakang sana. Okey, pada siapa-siapa yang suka masak, okey, suka masak, malas masak tapi suka makan yang sedap-sedap. Okey, so boleh ikuti kami dalam rancangan ni. Kami akan tunjukkan cara-cara masak menggunakan periuk multi cooker P10. Okey, pada siapa yang dah ada, baguslah, boleh tengok sekarang kita akan masak resepi ayam. Sebentar saja je lagi. Pia tunggu aku seorang. Malam tu. Okey, kita jalan je. Okey, kita mau perkenalkan Chef Liza. Chef Liza. Dari cluster. Kayang. Okey, Kak Liza. Boleh terangkan sikit lah sebelum kita nak masak. Kak Liza terangkan sikit apakah itu periuk P10 ni. Okey, ni periuk terbaru daripada Kuku. Okey. Periuk P10, maknanya periuk multi cooker. Apa saja boleh masuk dalam periuk ni mesti jadi. Maknanya dia boleh, bukannya boleh untuk masak nasi ke apa tu, dia kukus apa semua grill semua boleh lah. Maknanya dia semua boleh. Boleh kukus, boleh serba boleh. Boleh masak nasi, masak kek, apa tu, kuih, puding, semua boleh dalam periuk ni. Dia kata jauh. Jauh kita dekat sikit meja ni. Jauh. Kami punya production memang macam ni. Sebelum tu nak bagi tahu, ada orang tanya resepi apa nak masak. Okey, resepi dia ayam golek tak balik raya. Okey, sebab kata balik raya memang tergolek. Yes. Okey. So hai Kak Suzlina, hai Ina. Dia kata tak nampak sangat. Tak apa. Ini sekarang dah boleh nampak rasanya. Okey. Kejap sangat. Yang ni aja tinggi tau. Aja tak nampak sangat tapi tak apa, aja kena duduk-duduk sikit. Tak so, apa. Tak apa. Ni rancangan kita punya aku suka. Alright. So, hari ni kita akan masak ayam golek tak balik raya. Ha, ayam ni pun tergolek sebab tak boleh balik raya. Dia pun fras. So, kita akan buat. Okey, Kak Liza, apa yang bahan-bahan yang diperlukan? Okey, senang je. Okey, ni kan. Kalau kita nak buat ayam golek, kita kena perap dulu. Kalau nak ayam golek yang sedap, kita kena perap semalaman. Okey, perap dengan apa tu? Okey, untuk ayam golek kali ni, sebab saya nak makan dengan, nak makan nasi apa ni? Nasi biryani. Nasi biryani, ada brand? Brand. Ada brand tak? Tak ada yang lain. Selalunya orang makan dengan ayam apa? Ayam masak merah kan? Tapi kali ni kami nak buat lain sikit. Nak buat lain sikit. Yes. Orang yang berpuas sangat. Ayam golek yang panggang. Ayam golek. So ayam ni tak payah nak potong-potong.
Ayam ni kat tak tahu potong sebab boleh masuk semua satu sekok dalam. Masuk sekok tu kat dalam. Ya, saiz besar. Bangku hina dia noh. Tak payah gaduh-gaduh potong-potong ke apa. Pak. Menjadi. Okay. Dalam ni apa yang Kak Liza masuk bahan-bahan dia? Buka Okey. Kita buka. Inilah kejadian dia. Tisu. Okey. Kak Liza, dengar cerita kalau orang tak mampu nak beli cash, okey? Dia ada Installment, ansuran. Boleh cerita sikit tak Kak Liza? Boleh. Dia kalau siapa nak beli cash RM1,500. RM1,500. Siapa nak buat installment sebulan cuma RM70 saja. RM70 saja. RM70 banyak. RM70 boleh dapat. Boleh dapat dah. Dan dia dapat satu periuk ni. Okey. Okey. Saya nak tunjuk ni inner pot dia. Besar tau. So, kira macam 5 orang boleh makan kan? Lebih kan? Lebih. 10 pot nasi. Nasi. Boleh masak. Okay. Alright. Besar. Lepas tu dia ada telinga dia. So, kira macam kalau ni panas kat sini pun jangan risau. Sebab kita ada telinga ni memang tak panas. So, just pegang tu kalau nak angkat terus pergi kat dalam. Telinga pia saja yang panas. Telinga bibi Korea ni takkan panas. Telinga pia kan panas sebab bila disentuh. Itu rancangan lain. Alright, okay. So, apakah yang pertama yang kita buat? Mula-mula kita perap ayam. Ayam bersama perap dengan? Okay. Ada apa dalam ayam? Ada apa dalam ayam? Okay, ayam ni Kak Liza dah perap dengan serbuk cili. Kak Liza perap dengan letakkan kicap. Kak Liza suka kicap ni. Kicap apa? Kipas udang. Okay. Kipas udang. Lepas tu tumbuklah halia dengan bawang putih. Apa ni mengganggu aku. Tumbuklah halia dengan bawang putih. Lumuklah dia semalaman. Lepas tu kaya masukkan serai. Jangan lupa. Serai. Blend ke? Blend. Tak, serai tu kaya tumbuk. Masuk kat dalam dia. Supaya nanti bila kita bakar tu dalam tu pun dah rasa-rasa. Sekejap dia. Kan? So kita perap semalaman. Okey, kalau orang yang tak sempat paling minimum berapa lama yang dia kena perap? Paling minimum kotlah kan lah laki nak makan nak makan dalam kan tunggulah semalam ni. Perap dah dalam 2 jam ke 3 jam. 2 jam 3 jam. Pun get ready je. Periuk ni senang. Kita get ready je perapan ni. Kan? Kita get ready je ayam kat sekok ni macam ni masuk je dalam plastik, letak dalam freezer. Mudah sangat. Nak masaknya ambil pak masuk. Pasal dia ni tak masuk terkejut. Periuk ni memang tak ada masuk terkejut. Semua perfect. Okay, Kak Liza dah berapa lama dah memiliki bibi Korea ni? Kak Liza memang suka periuk dari dulu lagi. Suka periuk. Makcik periuk. Pantang nampak periuk yang favorite mesti nak. Memang belilah no. Kalau dekat area macam kerajaan tu kalau duk gantung-gantung pun dia belilah no. Kayu hitam. Tapi ni yang paling modern lah kan. Yang paling top, yang paling senang nak masak, paling mudah dia masak. Yang paling mudah lah, senang lah. Dan yang paling penting Kak Liza paling suka sekali apa yang kita masak, kejadian dia memang super. Okey, tanpa sampai kita berlengah, kita masukkan dulu. Okay. Sambil kita semai-semai nanti boleh masak. Macam Kak Liza boleh tahu cara dia. Kita ada button lock. Lock dengan buka. Dengan unlock ni kan. So, kita unlock. Kita buka. Boleh buka kecil button ni. Dan kita buka. Ta-da! Okey, dalam ni ada satu inner. Okey, sekarang dia nak bakar ni kan. So, Kak Liza masukkan. Minyak sikit. Bukan masukkan minyak. Letakkan minyak dekat. Dekat ayam. Ni. Ayam ni nanti dia macam ada garing. Crunchy. Okay. So lumuklah bagi mandi macam dia. Macam betul lah Sebelum bakar, Kita buka ni. Semuanya baru ya. Bukan saja piuk baru. Bukan piuk baru, minyak pun baru. Okay, bubur satu sudu. Tunggu dia. Baru dah kita bakar. Okay, sementara tu shake. Sebab kami pakai baju raya. Kalau tak pakai baju raya, dah sing-sing tangan. Dah perap-perap dah. Gitu. Lepas tu? Ada apa? Ni. Nak shake-shake you all? Tak apa lah. Dah shake-shake dah lah. Gitu. Pasal pakai baju raya. Kalau tak pakai, dah habis sama dah. Okay. So, nanti kita tengok hasilnya. Hasil dia. Yes. Ayah pia, kena betul kan?
Okey, ni ayam sekor. Ayam sekor, tak payah potong, tak payah buat apa-apa, perak-perak masuk saja. Ni kat buat yang bercili ni, sedap. Oh, cili masuk kat dalam sumbat. Ha, cili masuk dalam ni semua dengan bawang-bawang tadi. Bawang-bawang tadi. Cili tadi tu semua okay. Masuk dalam ni. Okay, so inilah ayam yang tak jadi balik raya tu. Ni ayam tak jadi balik raya, jadi kita cekah pada sama-sama. Sebab lepas masak, kita nak tengok kesedapan dia. Jumpa lagi setengah jam, 30 minit. Jumpa 30 lagi minit. Setengah jam. Nanti kita tengok balik macam mana dia masak. Rasa macam mana. Apa dia rasa dia. Yang bestnya about pintan ni, ayam sekok tak payah nak potong-potong, masuk selamba dek aja. Yang ni Kak Liza bukannya nak puas apa, just nak bagi dia punya yang perap-perap tu masuk, bagi kena sekeliling ayam tu. Okey. Masa tanya dulu. Lepas tu tutup eh. Lepas tu tutup, kunci dia. Okey. Kak Liza dah letak ayam tak balik raya dalam ni. Okey. Okey, dia macam ni. Nampak tak? Haa, baru nampak sikit. Ayam kan? Tak balik raya terkangkang. Terletak. Okay. Lepas tu kita tutup. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kunci dah tu. Kita lock dia eh. Dekat sini lock, dekat sini unlock. Dia jadi macam ni lah. Lock, unlock. Nampak tak? Ni lock, unlock. So, sekarang kita lock dia. Oh, dia cakap apa Liza? Dia kata apa tadi? Elo, masak elo. Dah habang noh. Dah habang. Dia kalau dia cakap kalau yang masak dia kedah, dia cakap kedah. Nanti kita setting lah. Kami setting mana? Nanti kita setting. Ni kalau jenuh orang beli kan tu cari setting mana Kak Liza? Tak biar cakap ada setting. Dia bahasa Inggeris. Tadi dia kata apa tadi? Dia kata masak elok-elok, jangan lawa. Okey, kalau kita terlupa nak masuk inner pot dia ke ataupun kita terlupa kunci ke apa ke semua, dia tak akan masak. Dia akan bagi tahu lah. Jadi bibi because dia sangat membantu. Okey, daripada datangnya daripada Korea jadinya bibi Korea. Okey, Kak Liza berapa minit? Okey, so ayam ni Kak Liza buat setengah jam sahaja. Setengah jam hampa dengar kami pop. InsyaAllah. Oven. Mood oven. Resepi ayam golek tak balik raya. Masak dia mood oven. 30 minit sahaja. Dia banyak eh. Dia ada 9 mood cooking. Boleh masak nasi putih, nasi biryani, gabaran ni untuk orang diet. Sesuai dengan Cik Pia tu. Boleh buat sushi. Sushi boleh buat. Jangan dulu ayam kita. Siapa yang nak sponsor untuk Cik Pia, dia alu-alukan sangat. Kita sponsor orang, RM70 je. Sebulan RM70 sahaja. Cash RM1,500 sahaja. Okey, dalam rancangan. Rancangan tak balik raya badan muka. Okey, dah set over 30 minit, kita start. Okey. Pia tolong. Diam. Dia kata apa kak? Dia kata apa tunggu 30 minit. Sekejap lagi masak apa dengan gedik sangat nak buka cepat-cepat. Oh dia cakap tadi kecil ya tadi. Translation dia sangat panjang. Okey. Okey Kak Liza. Kak Liza terangkan satu persatu. Kita ada 9. First kali yang dia buat apa? Okay. Baca balik. Dia boleh tengok ada button dia semua ada dekat situ. Okey. First dia apa dia? Okey, kita boleh masak nasi. Kan? Nasi agak nasi bisa. Putih, nasi biryani, nasi minyak, nasi apa tu lah. Kita bubur boleh. Nasi boleh. Bubur nasi boleh. Bubur nasi boleh. Lepas tu yang kata nasi apa tu sushi tu macam mana pula nak buat? Just tekan saja ke macam mana? Just tekan je button sushi tu. Dia ayam dia macam mana? Ayam dia ukuran ayam macam mana? Kita buat paras beras tu je kalau sushi. Mana dia kalau tak kira nasi apa pun nak masak tapi nasi sama dengan beras macam yang kita masak nasi biasa lah. Nasi biasa lah. Cuma beza dia dekat sini kita tekan. Dekat sini tekan. Dia akan jadikan
kita texture tu ikut button apa yang kita guna. Ikut niat lah, niat nak masak apa. Kita tengok dekat sini. Terus jadi. Memang jadi macam nasi sushi tu lah, dia macam sticky. Macam lekat sticky, lekat-lekat sikit kan. Okay, yang second kak, dia boleh white rice terbol, lepas tu dia ada pressure cook. Pressure cook tu untuk apa? Multi cook tu kita boleh buat apa-apa sajalah. Semua boleh buat lah. Kita boleh kukus, multi cook tu tunjuk dekat sikit. Kita boleh dekat jauh lah. Ada dekat. Boleh kukus, kita boleh goreng. Kita buka, buka penutup ni, kita pergikan kepada lock. Kita masukkan lock, lepas tu kita boleh tomek dalam ni. Dia tomek sendiri lah. Kalau Mak Azhar suka buat tomek darat. Tomek darat kan? Boleh juga. Kari gulai kan kami buat tomek darat. Sedap no? Sedap oh. Kami tak masuk ni, kami masuk tomek dulu. Okey, lagi Kak Liza. Kita tadi ada boleh buat nasi, kita boleh buat cake lagi. Setiap lagi malam kita buat kek. Setiap lagi malam odeng-odeng tadi. Odeng-odeng jadi tak? Balik raya makan banyak. Ada rancangan lain. Kak Dia yang masak, kami yang gemuk. Dia yang masak, kami yang gemuk. Badan muka. Okay. So, siapa yang nak beli, boleh cari kami bertiga. Ya. Yeah. Sebab kami register kukuk. Yeah. So, ejen kukuk lah. Kami ejen kukuk. Saya tengok sikit muka trusted tu. Okay. So, siapa yang nak bibi Korea ni boleh check kami bertiga. Okay, kalau nak beli cash, RM1,500. Setiap bulan RM70. Okay, teruskan. Nanti lepas ni akan kami akan hari ni kami akan apa tu? Ada beberapa resepi lah. Kami akan buat sepenuh. Tak balik raya. Hari pertama tak balik raya. Yes. Sedih. Akan masak habis-habisan. Yes. Bibi Korea kan? Ni alang-alang pun boleh makan. Alang-alang sebulan RM70. Kita belasah dia kau-kau. Simpan-simpan kat Liza macam tak berapa berkenan orang beli periuk makan. Simpan. Buat apa? Pakai. Resepi untuk kaduk, mak kaduk, mas. Boleh. Lagi satu, dia dapat idea. Mari. Special untuk tim tak balik raya. Padam muka. Okey. Siapa yang beli periuk daripada tim tak balik raya hari ini? Hari ini saja. Dapat 20 resepi. Saya akan bagi 20 resepi free. Best punya resepi yang sebab Kak Liza ni selalu dapat resepi yang boleh hampa buat mega. Yang baling mesti jadi. Baling. Jangan baling ni mahal. Okey, ada orang tanya, semua yang tanya berapa harga Kak Liza? Okey, harga dia RM1,500 cash. Kalau nak bayar bulan-bulan, tu ada buat asuran good plan, orang panggil good plan RM70 je sebulan selama 2 tahun. Tahun je. Selama 2 tahun berjanjelek. Belum tak rasa pun. Kita pergi market ke apa. Dah habis dah. Sekejap je kan? Dan yang bestnya yang ni main campak-campak aje, tak payah mandi pening-pening kepala. Just siap-siap barang masuk dalam tu, tekan and then dia buat. Tanpa tak payah nak kalih, tanpa nak pusing. Takut tengok TV ke apa kan. Sagi hampa punya hangoi lah. Ni hampa nak buat ni, hampa nak pi basuh baju ke, nak tengok TV ke, nak tengok K-drama ke, semua boleh, tak ada masalah. Married world apa? The marriage of the world. Couple. Apa dia lah? Cerita Korea tu ada the world of marriage. Banyak pula ni kalau pergi masukkan pun kan tak sudah lagi, dia dah habis. Dia dah habis masak dah. Sekejap lagi bila dia masuk nanti dia ada alam. Kita boleh tahu dah masak dah, dia ada satu apa tu, inilah kuku punya. Dia bagi tahu. Ni dia akan bagi tahulah nak kita punya masakan ni dah masak. Tak payah nak kelang kabut. Kalau pressure cooker lain kelang kabut lah, nak apa cungkir tomboy dia nak pergi keluar asap dia dari air pressure tu kan. Tak payah, dia auto saja. Dia pandai lah buat kerja dia. Dia pandai buat kerja dia bibi, so dia
bagi jadi dia buat kerja. Dia pandai buat kerja. Bijaknya. Dia rilis sendiri. Dia rilisnya masa dia dah rilis sendiri. Dan dia, bila time dia dah suruh buka, baru kita buka. Okey. Kalau okey, katakanlah kita dah jangan dihakalah, ikut je. Ikut je cakap tak. Ada setengah kekut dah depa takut. Kalau dah lock mana dia kalau kita nak buka pun tak boleh kan? Dia kena tunggu masak baru boleh buka. Dak. Ada? Macam mana pun boleh. Apa pun boleh. Dia mendengar kata. Dia mendengar kata. Dia bagus kita. Bagusnya. Cakap cerdik mudah. Ah, kata tuan. Masuk. Allah lupa pula. Lupa nak masuk tadi jenis motor. Okay, salam geng-geng sekolah kebangsaan Pematang Tok Di. Semoga sukses. Hai Eri. Ha. Geng sekolah lama dulu. Faham bang. Okay, kami ni semua main sekapai juga ni. Semua daripada Kedah. Semua dari utara. Kami ni semua adalah geng-geng yang tak boleh balik beraya bersama dengan ayam yang telah digolek tadi. Okay, siapa-siapa nak tanya pasal P10 lagi ke? Nak tanya macam mana nak beli ke? Macam mana nak dapatkan ke? Tanya Cik Pia. Cik Pia terangkan. Cik boleh terangkan. Okey, Bibi Korea ni siapa nak dapatkan boleh kontak kami bertiga. DM PM WhatsApp dialukan. Yes. So harga dia kalau beli cash ada duit banyak kan? PKP ni. Kepuk-kepuk sangatlah kan. Dapatlah Cik Kiah dapat duit banyak. Cik Kiah dapat, Pak Cik Mai dapat duit banyak. So kalau macam tak mau installment, tak mau butang, sakit kepala apa semua, boleh ambil seketul ini dengan harga RM1,500 sahaja. So, yang mana Cik Kiau dah terguna duit bulan lepas, dah duk minggu tu. So, nak installment pun boleh, harga dia RM70 sahaja. Hai Cik Nurul. So, setiap bulan bayar RM70 lah selama 2 tahun. Ah, so yang RM70 ni Cik Pia rasa lah. Cik Pia yang rasa. Cik Pia rasa. Ya, Cik Pia rasa. Cakap apa? Tak banyak sangat lah kita bagi RM70. Macam kita kan kadang-kadang buat RM1 pergi pasar borong. Habis? Balik-balik ada RM5. Lepas tu pun barang dalam satu beg kecil je. Tapi tak apa, yang tu barang nak masak. Yang ni RM70 untuk periuk. Yang barang nak masak tu main campak dalam periuk ni. Tada, siap. Yeah. Okay. So nanti malam kalau siapa-siapa yang nak resepi masak kek oren. Apa upah kek oren tu? Upah dia color oren ke ataupun masuk oren ke? Ataupun yang tukang masak dah jadi oren ke? Kita tunggu satgi malam. Kita tunggu satgi malam. Lepas insya' nantilah. Okay? Yeah. Sekarang ni memang dah ada bau wangi. Bau dah. Kalau hangpa boleh dapat bau ni. Kan? Okay. Kalau macam wanita berkejaya. Contoh orang cakap apa, kerja tak ada lah. Ada periuk ni pun tak guna. Dia kata kalau dia sibuk. Jangan macam tu. Okay? Kalau macam dia nak ayam panggang ke, nak buat ikan bakar ke, nak buat apa ke, dia perat siap-siap masuk dalam tempat beku peti ayam apa tu. Kan? Malam sebelum nak pergi kerja. Ya, malam sebelum nak pergi kerja. Hampa balik je kerja. Balik kerja, ambil dia, masuk. Lepas tu hampa pergi lah mandi, pergi lah solat, pergi lah buat apa-apa, bagi bersih-bersih. Lagi, Cik Abang balik, buka saja. Siap. Tak gaduh lah orang kata. Sagi nak siang ikan lah, nak pulang. Dalam masa yang sama tu, banyak aja. So maksudnya malam esok tu, berperap siap-siap lah. Prepare siap. Masuk dalam peti air, buat banyak-banyak. Buatlah apa resepi pak ayam golek tekan-kan ke? Ayam golek bini tak balik ke? Kalau ada periuk ni memang mudah sangat. Bukan sebab PKP ni bukannya bibi tak balik, laki tak balik. Sebab kena PKP. Sebab PKP punya pasal kan. Tapi jangan risau.
tahu PKP dah habis. Kita ada PKPP. Okey. So maksudnya kalau nak masuk, ha ni lagi satu tips nak bagi mak mentua suka. Ha. Apa tipsnya? Daripada hangpa duduk ada dekat rumah ni, buat baliklah bibi Korea ni ke balik kampung. Masuk. Kita tanya dia, mak nak masak apa Randan? Siap. Siap. Buka bagi makan. Okey. Yang specialnya pula kalau hangpa dapatkan hari ni Kak Liza, dia akan bagi kat hangpa 20 resepi masakan. Masakan. Okey, insya-Allah yang resepi Kak Liza nak bagi kat hangpa ni boleh buat berniaga. Gerai jadi. Okey, kalau yang tak reti masak sangat-sangat pun hangpa ikut je apa dia tulis masuk je. Confirm jadi. Insya-Allah. Hai Hazi Takal. Takal Hashi. Ha. Okey, gagallah. Okey, Kak Liza, apakan lagi okey. Kata Pitan, sebenarnya ada beranak-beranak pinak lagi, tapi ini adalah yang terbaru. Ini adalah yang terbaru dan ini yang boleh kita buat instalment. Yang itu cash. Yang lain semua cash. Yang ini kita boleh buat instalment. Yang ini senang. Kalau kita ada RM70 dalam akaun, dah kita boleh dapat dah. Payment, okay. Kita boleh dapat. Malam ni kalau hangpa ada RM70 dalam akaun, bagi tahu kat kami, kata nak speech nak saja. Boleh underscore esok ataupun lusa sampai kat depan muka. Dia sekejap. Order tak lama. Order dalam minggu ni, kita order minggu ni juga. Yang dapat. Hai Kak Kristina, Kak Nani. Okay. Hai Kak Nani. Kak Nani suka masak juga. Kami game priok. Game priok tak balik raya pada muka. Wah, Kak Nani kata okay. So yang nak tahu pula, dia ada warna putih je ke Kak Liza? Dia buat masa sekarang ni dia keluar warna putih. Putih tu suci. Pinkish. Macam apa tu? Rose pink bukan? Bukan rose pink, dia macam pinky-pinky. Pearl pink. Tapi cantik lah, cantik. Cantik, dia stylish kalau tak dekat Modern kan. Kabinet pun tu, kita punya tabletop. Cantik. So bukan saja bijak, pandai. Hai Lali semua, hai Kak Nani. Lawa pula tu. Kan. Ni kalau nak bagi hadiah dekat mak mentua sangat dah elok. Elok sangat. Elok sangat. Esok ni mak mentua dah sebut lah. Terima kasih lah menantu aku. Tak payah nak susah-susah. Kak, kalau nak buat cucuk macam mana boleh ke? Cucuk boleh, masuk minyak macam biasa, macam kuali biasa. Okey, lepas tu? Kita masuk minyak, lepas tu kita buat macam stir fry lah, macam goreng macam biasa. Deep fry. Okay. So, okay, Kak Liza, kalau boleh bagi satu resepi yang sangat sangat mudah, yang paling mudah untuk buat yang ni. Resepi, okay. Kalau kek tu memang sangat senang. Kak Liza selalu buat apa tu, puding roti. Sementara nak tunggu masak, kita Kak Liza sharekan satu resepi puding roti. Okay, kalau puding roti memang senang sangat. Ambil roti. Okay. Roti gardenia kan ni ramai sangat sampai pun buang-buang. Buang-buang tak habis dah nak expired dah kan. Kata dah 2 hari lagi nak expired ni, rasanya orang tak makan, depa tak mau makan. Tak mau dah. Cari roti tu tak boleh masuk dah. Buat apa keping? Tengoklah keadaan kalau macam mana, kalau nak sikit buat sikit. Kalau nak banyak buat banyak. Kalau ada 10 keping lah kata kan, ada 10 keping, cari je air roti gardenia tu masuk dalam inner pot tadi tu. Okey, tuang susu cayak. Bagi dia air, jangan satu ting. Satu ting. Bagi dia paras je. Oh paras. Oh, bagi ngangang tutup dia aja. Tutup roti dia aja roti tu. Okey, faham. Selalunya dalam 10 keping tu dalam dua cawan je. Dua cawan susu. Okey. Lagi bahan-bahan lain kat kita? Mentara tu kita biar dia kembang dalam periuk ni, roti tu. Ambil mangkuk lain, kita masuk telur, tepung, telur 2 biji, tepung gandum, garam, gula, mentega. Mentega 2 sudu, kita pukul dia. Lepas tu dah kembang dah adunan yang telur dengan apa tu, mentega semua tu, campur lah dalam ni juga. Okey. Waktu tu memang tadi dah tolak. Dah. Campur lah tu, terus kukus. Kukus 30 minit. Okey, no, kita tak mau kukus lah. Kalau puding roti tu yang nak sedap, garing, kita boleh pakai oven. Okey. Kalau siapa suka kukus, boleh pakai martikuk.
Tikul. Kalau siapa yang suka yang jenis yang garing sikit kan. Ada orang yang juga garing tapi saya tak pernah suka garing sangat. Kita pakai oven. Tapi still 30 minit? Still 30 minit. Alright. Okay, itu tengok best tak masuk rancangan ni. Apa boleh dapat tahu pasal produk sikit, apa boleh tahu pasal resepi-resepi sikit. Jangan lupa malam satgi kami akan buat masak kek oreng. Kek oreng tak balik raya juga, you all. Lepas tu, pot, inner pot dia memang best. Okay, macam tu memang tak melekat, memang tak akan hangus. Lepas tu, senang cuci. Kalau kita nak pakai, selalunya kita nak kena sapu, ketega ke majerin. Tak payah semua kita campur je. Sebab orang kata campak-campak jadi. Campak-campak jadi. Itu yang best juga sebab yang malasnya kadang-kadang bila kita masak dalam melekat. Lepas tu kita nak masak lain tak boleh dah. Because kita kena rendam dulu. Rendam hari gombang. Lepas tu kikir. Lepas tu dengan kuku-kuku lah jadi hitam semua tu. Tak payah. Lelap je dengan tisu. Mudah kan? Lagi satu kalau memang malas, memang periuk ni senang sangat ni. Dia cuci sendiri. Cuci sendiri macam mana kata cuci macam mana? Cuci macam mana? Masuk ayak dia pandai dah cuci. Sebab dia ada button auto cleaning. Auto cleaning. Oh, terkejut. Terkejut. Aizah ke girl? Eh, muka terkejut ni. Cuci sendiri. Jangan tak tahu cuci sendiri. Sedak diri ni. Sedak diri. So, maksudnya masuk ayak je, tutup, tekan auto cleaning. So, dia akan cuci sendiri je. Lepas tu kita ambil buah layak tu. Ambil ayak tu. Menung pandai-pandai. Jadi cerdik je dia. Jadi cerdik. Lepas tu tutup, tak balik ayak tu. Dia tahu semua. Dia tahu semua. Nak 10 ni kalau orang pun boleh nampak ni dia punya uap-uap dah naik dah. Bau pun dah pelik. Tapi kan kalau tengok pada periuk ni dia tak macam bahaya sangat lah. Sebab kami pun boleh semang-semang lagi kat tepi ni. Chef pun kanak-kanak suka masak dah sekarang. Kan kita ada 12 minit lagi. Kita nak tengok macam mana kejadiannya ayam yang tak boleh balik raya. Okay, so kita ada lagi 12 minit. So siapa yang ada soalan ke macam mana nak dapatkan macam mana nak dapatkan apa tu periuk ni. Okay, ni periuk daripada Kak Liza sendiri. Yang membeli ni khas untuk diri dia sendiri. So, hi, okay. Pada semua ejen-ejen kuku yang ada sekarang, okay. Apa dia? Okay, pada hi, pada semua ejen-ejen kuku, okay. So hari ni kita akan share beberapa resepi. Selagi Kak Liza larat lah. Depa minum ayam tak apa. Memang. Sebab tu dia banyak mahal kat Kak Cik. Sebab Cik cakap banyak. Okay. So siapa-siapa yang nak dapatkan, bolehlah dapatkan daripada saya, Kak Liza, Sofia, nama-nama yang kita dah tadi. Okay. So sekarang kita berada di Damansara. Sambil menunggu Tia yang akan menyanyikan lagu. Oh boleh? Akan menyanyikan lagu raya sekejap lagi. Hai, selamat hari raya. Okey, hai. Siapa yang dekat sana tu? Hai Kak Yan. Okey, kita upah dia minum ayam. Kita upah dia minum ayam. Hai hampa. Kak Yan jawab. Hai Kak Yan. Siapa yang nak join sekali masuk? Ya. Siapa nak masuk join sekali request sebab? Siapa yang nak join live ni boleh request dekat JPL. Nanti kita live sama-sama. So siapa yang tak beli ni memang rugilah. Tu yang nak cakap, memang rugi. Dekat rumah Cik Pia pun ada, tapi hari ni special sikit sebab kita buat dekat Empire Damansara. So view pun cantik tengok kat belakang, ada hijau, gunung ganang, ada kan? Monyet. Okay, kita akan buat siapa yang beli periuk ni kita akan buat. Lagi satu, siapa yang beli periuk ni, kan kita kita ada kelas untuk korang nak ajak macam mana hampa guna. Kadang-kadang kita masak dekat sini lah. Dekat Empire ni. Tak, kadang-kadang beli saja. Lepas tu tak tahu nak guna macam mana. So, bila kita masuk kelas. So,
siapa yang cakap kalau nak beli, kalau nak beli malam ni, ha, malam ni ada RM70 dalam akaun, dah boleh jalan. BN JPF ataupun Kak Liza dengan Kak Azhar, boleh dah. Minggu ni juga akan dapat ataupun minggu depan lah. Sekarang dah hari apa? Ini hari apa? Ini dah kami mungkin Jumaat lah ataupun minggu depan pun akan dapat. Tak lari mana lah. Tak lari mana lah. Tak lari mana. Tak lari mana bibi Korea ni. Tapi orang cakap dia tak ambil masa lama untuk pergi rumah hampa. Jangan risau. So bila ada bibi Korea ni, request je nak pakai apa. Okay. Zap, 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 zap. Siap. Siap. Ini dah bau dah. Dia dah mai dah. Sedapnya. Okay, Kak Liza, antara yang paling best lah Kak Liza, yang memang paling best Kak Liza buat resepi apa menggunakan pita ni? Yang paling best Kak Liza, mula-mula pengalaman Kak Liza lah. Mula-mula Kak Liza rasa masak lemak mesti fail. Sebab susah. Sebab nak jaga santan dia. Masak lemak dengan gulai. Gulai pun macam macam apa tu, banyak cerewet juga. Step by step dia kan. Step by step dia. Tapi masak lemak Kak Liza dah buat. Jadi nak tak pecah. Kau dah faham kan noh kalau kita nak masak lemak. Cerdik bibik ni. Bayar gaji dia RM70 je sebulan, 2 tahun habis settle. Walaupun dia orang Korea, dia tak tahu masakan Melayu. Jangan memang kepok ni. Kepok. Tapi pandai noh bahasa Melayu. So orang cakap kalau lawa gila. Lawa. Yes. Dia kata periuk. Ya. Rio ni memang lawa, yang duk bercakap ni pun lagi lawa. Dia pun anak sini. Yang duk bercakap ni lagi lawa sebenarnya. Kalau tengok kat depan-depan takut jatuh cinta. So kalau pandang belakang-belakang jatuh longkang. So siapa yang nak jatuh cinta bersama Cik Pia, bersama Rio, bibi Korea ni, boleh hubungi kami untuk dapatkan bibi Korea. Kalau malam ni ada RM70, boleh jalan. Terus. Okay. Alright. And then yang lagi best, Kak Liza akan berikan pada hari ini saja resepi yang campak mesti jadi. Kalau tak boleh, kita campak pada Kak Liza. Kak Liza akan buat kelas. Siapa yang beli, yang tak pandai masak. Ada semua orang tak pandai masak kan. Baru nak cuba-cuba. Baru nak masak kan. Okay, join. Kami buat kelas. Maknanya bukan kami hanya jual. Habis lantar empat lah. Tak ada after service semua. Tak ada. Ada. Yes. Kalau tak tahu boleh je PM tanya. Macam mana nak buat. Sebab bila macam bila nak masak yang ni lain sikit dengan daripada apa nak tengok dekat tutorial tu, because dalam tutorial dia step by step, mula-mula masuk yang ni, mula-mula masuk yang ni, tapi yang ni dicampak semua. Mesti orang lain pun mesti doa lah. Kalau bagi kat mak mentua pula, mak mentua old school. Yang dia tahu masuk yang ni, bagi kuning dulu bawang, baru masuk lagi yang lain-lain. So dia dah pening, dia dah jam. So kalau nak tu senang, apa kena masuklah kelas Kak Liza. Kak Liza akan ajak macam mana nak campak semua jadi. Ya je, Empire Damansara. Bukan kat Jepi rumah hampa, masa tu kat tolong masak je. Kak Liza, kat tolong masak si brandy rumah kami. So after service tu bukan RM70 dah satu bulan. Service lain, kita kira lain. Okay, so lagi beberapa minit saja lagi. Kalau hampa boleh bau kat sini, memang sedap. Berapa minit Kak Liza? Cuba tengok di situ. Teng-teng-teng. Aku nampak. Okey, kita ada 6 minit saja lagi. 6 minit saja lagi. Kita nak tengok kejadian dia. Ayam jadi tergolek ke tak tergolek? Pumpang, pumpang, pumpang. Maka dah siaplah ayam golek. Tak baik raya padan muka. Okey, sementara tu pada siapa-siapa yang balik raya, okey, yang menonton ni boleh bagi tahu lah kat area mana kau orang balik, balik kampung, kampung mana, di mana, okey? Sebab dengan cara itu sekarang tak jam lagi. Kurang lah. Kurang jam. Belum lagi. Jumaat ni lah. Sebab sekarang ni mungkin dia bekerja lagi kan? Mungkin. Tapi kata ada juga yang kawan-kawan daripada semalam tengok mereka dah siap packing. Tunggu pukul 12 malam, pam, tu kan? Berdesuk. Berdesuk dah pergi. So tak kisah anda balik raya ke,
anda tak balik raya macam kami ke, yang penting kita still jaga juga kita punya SOP walau di mana berada. Yeah, itu yang penting. Itu yang penting. Insya Allah dalam norma baru. Inilah norma baru. Tapi jangan risau, kami ni bukannya tak ada distancing. Apa tu ni, sebab kami dah lumuk pia dengan sanitizer. Dah penuh dah. Lumuk dia. Sama macam lumuk ayam. Lumuk tadi. Ayam tadi. Macam nak cakap kena tadi. So insyaAllah tak ada apalah kot. InsyaAllah, amin. So sekarang ni, siapa yang berhajat nak memiliki, nak meminang, masuk nak minang, merisik, yeah. Pasal periuk kita ni, okay. Macam biasa. Periuk. Periuk. Okay, kita promo periuk dulu. Lepas tu, kita promo lain. Nanti kita promo dia dah. Siapa nak masuk minang, siapa nak merisik. Periuk dulu, periuk dulu. Nak, orang cakap apa tu? Nak tanya. Mas kahwin dia. Mas kahwin aku boleh PM dengan Cik Tion. Yang ni boleh kurang, yang ni tak apa. Yang ni harga dia 1.5. Yang ni tak nak ni hanya nak sepotong. 20 kali ganda. Bukan sepotong bacaan aku. Senaskah saja. Enggak ada. Apa dalam masuk anak boleh aku dalam kuali dah. Okey, dadah. Okey, kita tinggal lagi beberapa minit saja lagi. Okey, kita ada lagi 4 minit. Alright. Okey, 4 minit. Cik Pia sebenarnya tak sabar-sabar lah nak tengok ayam golek tak jadi beli raya ni. Lagu mana rupa dia. Yeah. Dengan bibit Korea yang cerdik superb ni. Cerdik sungguh pergi sekolah mana? Pergi sekolah kat Korea lah tu. Rasanya dia menuntut ilmu sana berpuluh tu. Bau keluar. Bau keluar. Join kat sini. Yeah. Siapa-siapa yang suka drama Korea ni kalau nak ada memang rasa rugi. Dalam drama tu kan ada periuk ni. Ada ke? Well, of Harry. Ada. Nampak tak? Apa nama heroin dia? Suno. Dia pun pakai juga periuk Peter. Apa fanatik sangat dengan dia. Fanatik lah dengan periuk ni juga. Kak Rizal, siapa tau? Apa maksud Peter tu? Peter tu dia memang menyekut lah. Dia menyekut lah. Sebelum ni M10, Melaka 10, ni Penang 10. Ni orang Penang. Tangkap macam tu sikit. Hai Jia. Hai Jia. Ayah pun nak masuk. Ayah nak masak dah Jia. Jia rajin-rajin main sini, kita makan sama-sama. Okay. Okay, jangan lupa nanti lepas yang ni masak, malam nanti lepas Isyak sikit sertai kami lagi untuk rancangan untuk masak cake orange pula. Hari ni kita akan proses betul-betul proses bibik ni dengan Kak Liza. Bagi kami makan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya Pia nak belajar macam-macam resepi daripada Kak Liza. Resepi memikat hati suami. Kau yang masak. Aku yang jenuh. Aku masak. Kau. Ikat suami sendiri ya. Sebab Cik Pia rasa Cik Pia tak sempat nak masak. Dia rasa keinsafan tu sebab PKP. Busy sangat. So masa duk PKP tu kesian kat laki aku. Kan? So belilah bibi Korea ni. Walaupun muka dia tak serupa Korea, tapi kepintaran dia macam Korea. Yes. Cakap lorak baling pun dia faham. Okay, set. Cik Pia tolong. Okey, lagi 1 minit. Okey. Kita jangan cakap banyak-banyak, kita sebab kita dengar apa yang bibi ni cakap. Apa bibi ni akan cakap? Bila dah siap apa dia kata? Apa dia kata? Siapa boleh kata? Dapat adik dia kata apa? Apa dia nak payuk ke? Dah. Tak. Sikit lagi. So kena silence. Asyik sikit lagi. Angkat sikit. Boleh. Okay. Sekejap. Bahkan pihak. Boleh lah. Nampak ready nak. Sikit kena masak dah. Dia nak abang. Nasi masak dah. Nasi masak dah. Nasi masak dah. Okey,
Lepas, lepas dia dah masak, apa yang kita perlu buat Kak Liza? Okey, dah masak. Kita boleh unlock dia. Ni dah lock, ni lock kan? Okey, dia wap dia, dia akan keluarkan dari sini. Ya, dia wap dia keluar. Nampak tak wap dia ni? Wap dia keluar dari sini. Nampak sembang-sembang ni, tak payah nak kacau, tak payah nak alih, kalih, 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 kalih. Sembang-sembang dah masak. Pada 30 minit tadi kami duduk sembang. Apa kita buat? Duduk sentuh, duduk gosok dia je. Sebab segok kan? Okey. Lepas tu kita unlock. Unlock sebelah kiri. Sebelah kiri. Dia oh, dia dah tercongik dah ni. Dia dekat sini. Dia lock, dia dia lock, dia masuk. Bila dia unlock, dia terkeluar. Jadi asap dia tu. Okey. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tengok dia buka sebelah sini. Tak. Tak sabar. Dan. Wah. Ni ya, saat-saat tunggu kita angkat. Boleh. Dia tak panas. Dia tak panas. Dia ada telinga. Dia dah masak dah. Ayam golek tak panas. Raya. Padan muka. Sudah siap. Okey. Ha, saat Kak Liza angkat. Masuk tu weh sekok lah. Tak payah nak potong-potong apa semua. Masuk sekok. Dia punya dia punya besar, makna dia boleh masak sekok. Ah, okey. Tak apa, angkat yang ni kat atas. Bestnya. Sana, tengok nak. Kita nampak. Sudia, dah siap. Jangan tak. Ayam golek is done. Ayam golek tak balik raya is done. Jangan lari, jangan lari. Sudia. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dah ayam golek. Alhamdulillah. Tengok depan tu, tengok Liza. Okay. Oh, ayam golek. Ayam golek sungguh. Nampak tak? Ayam golek. Yes, dah siap. Alhamdulillah. Dah siap. 30 minit saja. Okay, nak recap balik sekali lagi Kak Liza. Cara-cara apa bahan dia Kak Liza? Yang potong piah. Piah akan potong piah belakang sikit. Sekejap eh, kami akan potong pula. Ah, nampak prop semua kami buat sendiri. Okey. Okey, periuk ni boleh dapatkan daripada kami, Kak Liza, Pia dengan Azam. Ya, boleh dapatkan. Boleh dapatkan. Periuk ni harga dia RM1,500. Kalau buat bulan-bulan kita bayar RM70. RM70. Dia boleh masak semua kukus. Oh, lembutnya. Kalau tunjuk tak nampak eh. Jap nak tunjuk. Jap eh, kat sini lah. Betapa lembutnya. Nampak? Bebek eh. Takut ayam tu lari. Nampak? Betapa lembutnya isi dia masak. Masak dalam. Oi, macam Turki Mat Saleh oh. Makan sedap. Sebab apa? Kak Liza memang prefer masak yang sekok macam ni. Sebab bila kita masuk dalam ni. Oh my god. Dia punya apa tu? Dia punya bau dia memang tak keluar. Dia punya zat dia semua duduk dalam tu. Ha, itu lebih sedap. Lembut-lembutnya. Okey, cik Pia nak rasa. Rasa Pia? Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak. Nampak dah payah? Ha. Kia? Maila nak rasa juga. Sedap! Masaklah, masak. Tak, hampa jangan risau. Takut mentah ke apa ke. Lepas tu, masak. Apa nak abang bagi. Ada lemon kat belakang dia. Cicak ni ada lemon ni. Cili sikit dengan lemon. Ni dah cili. Perak dengan cili. Bismillah. Sedap. Juicy. Juicy, masak semua cukup empuk, lembut. Sangat lembut sedap. And then dia boleh rasa every rempah-rempah semua kita boleh rasa. Sebab sedap, apa? Sedap. Dia pressure cooker. So, semua barang-barang tu tak keluar. Dia punya apa bahan-bahan ke apa dia semua. Zat dia pun tak lalu. Dia tak kering. Tu dia tak kering. Dia juicy. Sangat juicy. Kalau bakar kan dia macam kering kan. Makan pun cikit. Dia moist. Ya Allah, jadi. Tu tak payah beli. Kalau nak beli kat luar. Best. Sekok RM22 kan Kak Liza? Ya lah. Jenuh dah kalau satu hari nak buat RM22. Better membuat. Ni dia. Ni sekali. Ni. Tarik. Okey. Tarik tengok. Tarik. Tarik. Okey. Panas.
Makan. Tengok ni dia punya, menitik-nitik dia tu, juicy dia. Ha, itu yang sedap. Makan. Juicy. Dia punya juicy dia. Ya Rabbi, sedapnya. Sedap. Tam nipu dah memang sedap. Memang sedap. Tengoklah dia punya ayak-ayak dia pun. Kita nak patahkan tadi pun senang. Ah, nak patahkan senang. So maksudnya memang dia masak sepenuhnya kan? Oh, masak sepenuhnya. So kami nak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum apa dah? Dah maghrib, nak maghrib dah. So ngam-ngam dah ni. Dah cantik-cantik dah timing tu. So Azan nak ucapkan terima kasih pada anda semua yang apa-apa roja. Okay, sekali lagi siapa-siapa nak dapatkan P10 boleh dapatkan daripada Azhar, Kak Pia, Kak Liza dengan Pia. And then hanya RM70 sebulan. Kalau nak beli cash RM1,500 atau nak beli ansuran RM70. So terima kasih kepada Kak Liza yang sudi tajam. Menajar, okay? Menajar untuk yang ni. Dan untuk Pia, terima kasih kerana jadi pengacara host bersama dengan saya. Dia tak tahan lah tu, makan dia tak makan. Dia tak tahan, sambil belah ayam habis kat dia lah. Sebelah, wuih, sedap eh. So nantikan malam nanti kita akan bersama kami lagi lepas Isyak. InsyaAllah untuk resepi kek orange pula. Okay guys. Okay guys. Sampai lagi. Bye. Undang ayam tu. Sengit tu. Tak dapat.